Ya, saudara-saudara sekalian, saya sekarang berada di Venezia. Oh, bukan ya, bukan di Venezia ya. Ternyata ini adalah ada di Peak 2, saudara-saudara sekalian. Jadi, di sini kita akan lihat-lihat bagaimana bangunan-bangunan yang didesain ala-ala Eropa gitu ya. Jadi, ikuti video saya kali ini, dan di sini juga banyak dijual makanan-makanan, dan tentunya banyak makanan gitu ya, banyak makanan tradisional, atau makanan ala-ala Eropa mungkin juga ada nih ya. Oke, mari ikuti saya, kita menuju ke daerah sana yuk. Oke, sekarang kita ada di La Fiera. Wah, ini jualan sate maranggi di sini ya. Mantap ini. Sini juga jual sate ayam. Oke, kita lihat-lihat dulu ya. Jalan-jalan terlebih dahulu. Ini dijual juga sate kuda, saudara-saudara. Sate kuda 65.000. Iya, kondisinya seperti kayak gini. Wah, enak ya makan siang-siang di sini. Ini posisi saya sekarang ada di sini jam 1-an ya. Untungnya nggak panas ya. Oh, ini ada sate domba Afrika, saudara. Sate and soup domba. Wus, asli Gajah Mada Afrika. Jadi ini banyak-banyak sate jualan di sini gitu ya. Mantap ini. Oke, kita teruskan perjalanan. Ini ada nasi uduk jum. Posisinya kayak gini ya. Ternyata ono durian di sini ya. Ada foto sama durian lokal. Ini 99 ini ya. Oke, kita teruskan jalan-jalan kita. Ini kelihatannya ada festival sate di sini ya. Soalnya depan itu banyak sate-sate gitu ya di sini ya. Sini juga ada sate dombut. Sate domba muda khas Tegal. Iya, so manis sate dia ya. Baru saya lunasi ya. Oke, ini ada soto nih sana. Tadi sate, sekarang soto ya. Oke guys, jalan-jalannya modelnya kayak gini nih. La Riviera. Ini juga ada martabak Kupang Hayuda. Ada gudeg, yamin. Wah, ada mie yamin ya. Lumayan ini ada mie yamin. Oke. Ada jual seafood juga di sini ya. Siomay, es tebu, panas-panas minum es tebu di sini, wah enak ini. Oke, kita lanjutkan. Di depan ada apa lagi ya? Ada tahu crispy sini ya. Tahu crispy di sini. Oh, bebek kali ya, buka sini saudara-saudara sekalian. Wah, mantap ini bebek kali ya. Oke. Dan nasi goreng babat.
Wah, ini sih suasana Eropa, tapi nasi goreng babat makanannya ya. Oh, lah. Oke, lanjut ya. Oh, ini ya. Ini ada apokat kocok viral. Waduh, ada apa ini? Ada apokat kocok, ada durian kocok ini ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Ya, modelnya kayak gini nih ya. Oke. Oh, ada mie Jawa Semar, coy. Jauh-jauh ke Eropa, ya toh, belinya mie Jawa Semar, guys. Ini ya. Ada ketan susu. Ada batagor komeng ini. Oh, ternyata cuma satu arah gini saja ya, guys ya. Jadi tidak terlalu banyak. Oh, ini ada bakwan Malang ini ya sini ya. Ada bakwan Malang di sini. Jadi bagi yang rindu makanan-makanan Jawa Timuran ada di sini ya. Ini juga ada es durian go di sini. Oke. Nice ya. Kita lanjutkan perjalanan kita. Pemandangannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ya. Tuh, bagus ya. Kayak benar-benar kayak di Eropa ini ya. Yuk, lanjut jalan-jalan yuk. Terus sebelah kanan ini serasa ada di Amsterdam gitu ya. Oke. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Ya. Ya, lihat di sana ada apa ya? Wuih. Wuih. Mainan-mainan kayak gini ya. Ada juga sewa sepeda ya, kayak gini ya modelnya. Sepeda listrik. Oke. Skuter sepeda listrik 25.000 per 15 menit.
Oke. Kita lanjut di sana. Ini dibuat kayak pasar malam gitu ya. Kondisi ini kayak gini nih. Oh. Ini juga 25 ribuan per 15 menit. Sama ya. Ada yang 25 ribu per 30 menit. Ini main kolam bola nih sini ya. Oke, kita lihat di sana ada apa. Oh, ini ya. Ini ball in the bucket. Jadi lempar bola di bucket. Kalau misalkan masuk, dapat boneka gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Wah, ini archery games. Cuma belum ada yang jaga nih ya, archery games. Dia ada yang lempar-lempar. Ada juga soccer game di sini. Nah, ini ya. Mantap soccer game ini, tendang-tendang bola di sini ya. Cuma sayang nggak ada bolanya, nggak ada yang jaga di sini ya. Nah, ini ya, soccer game ya. Mantap loh ini sebenarnya. Ini kalau ada, saya mungkin mau main ini ya. Iya toh? Oke. Oke. Kondisinya kurang lebih kayak gini. Wah, ini ya. Pemandangannya kayak gini ya. Tuh di sana ada sih main bebek-bebekan ini. Lihat entah. Main bebek-bebekan ya. Jadi kayak tempat wisata. Lumayan. Oke punya. Oke, saudara-saudara sekalian.